ada janganan dereng mateng toh. Nah iki lho Mbah Hedok cari sayur di depan rumah. Niki kacang sriwet napa kacang napa? Kacang ngene iki lho. Oh kacang putih nggih. Ini di depan rumah lho. Jadi gelek janganan nek desa nang ngarepan. Di santeni napa pripun niku nggih? Di santen ngoten. Nah oke okay ya, buat sahabat desa, di video kali ini saya berada di Desa Kali Tengah lur. Di pagi hari ini saya keliling kampung, keliling pedesaan, desa yang indah, desa yang asri. Ingin melihat suasana desa dan melihat aktivitas penduduk desa. Nah kayak mbok ini di pagi hari ini golek sayur lur, ndak beli, golek di depan rumah. Sekanten metek ya mbok. Tentegel ini nanam lo kacangnya tadi ini. Oh, nggih. Ini suasana masih berkabut ya karena pagi-pagi sekali. Dan rumahnya Simbok ini masih rumah klasik, Lur. Ini ada Mbah Sajuri juga. Dereng bidal teng Tegel niki. Nggih. Nah, itu tuh. Oh, bidal merumput. Simbae lagi masak, Lur. Ngentasi sarapan. Oh, ngentasi sarapan, Mbak. Letak ningali Mbae masak nggih, Mbak? Tak mlebet kula nuwun. Nah, ini Simbah Wedok lagi masak, Lur. Nah, nanti desa ngene, Lur, masake sik nggawe kayu. Berarti masak nyayur kacang niki nggih? Di santeni ngoten. Berarti kacangnya tadi di santeni santan pedas lur. Segane diwol. Jangane kacang wes diblendrang cuwacak kuwi lur. Oh, ampok malan, Mbak. Niki ada ngampok berarti. Dereng mateng. Nah, iki. Pak untuk diwol lur. Nggih. Ampok itu nasi jagung. Nah, jadi Mbok ini sekarang masak nasi jagung lur. Nah ini yang dikukus. Kok gadah carat ngenten iki nggih? Iki merak carat. Iya. Iki carat zaman dulu lur. Carat klasik. Oh gadah kucing yen. Ada kucing lur. Enggak roh wong kucinge meneng nang kono. Nah ini simboknya lagi proses pembuatan sayur kacang ya, Pak. Iya. Lah niku wonten kulupane napa, Pak? Bayam. Oh mengke dikulup ning yen. Jadi pagi-pagi sekali cek nyayur sayure tinggal petik di depan rumah lur. Mbak niki wonten rezeki kedik kagem jenengan. Amit. Mugi-mugi manfaat barokah. Matur suwun. Nggih. Amin barokallah penjungane, Mbak. Dan ini Mbah Sajuri enggak pergi ke ladang lur, masih nunggu sarapan nih Mbah. Ini Mbah Sajuri masih nunggu sarapan lur. Jadi simboknya tadi hidup berdua dengan suaminya, ini Mbah Sajuri di sini cuma berdua lur. Jadi wong loro ngene iki. Dalunge namung tiang kaleng Mbah. Ora. Anake bodho aduh. Tebe-tebe ya. Anu, lha kan zaman napa niku? Ampok napa marne? Ampok. Damel piambak. Nah ini lur. Kita lihat mboke juga buat ampok. Niki pun kering nggih. Nggih. Lur. Jadi kayak gini di desa itu ampok ini belum kering. Ini bisa diawetkan bahkan 1 tahun bisa ya. Ini tanpa bahan pengawet. Pokoknya wis mari jetang ini iki keringne, wering 1 tahun kuat lur. Ampok ini dari jagung, nasi jagung. Iki jodohnya urap-urap karo iwak asin. Jangan lompong, jangan nontong. Wah, luar biasa banget. Di sego ampok.
itu mbok masih masak nasi ampok. Niki tasih kagem jenengan lho mbok, nggian. Tasih. Nggih, nggih kagem jenengan tasih. Kangge yang gamel nopo ngoten. Tasih kagem jenengan. Amin, amin penggih pendongane mawon mbok, mugi-mugi saged namun itu channel kula bermanfaat kagem tiang lintune ngoten lho. Oke, buat sahabat desa matur suwun wektune, doa terbaik kagem panjenengan semua, mudah-mudahan video ini bisa menghibur panjenengan. Niki mbok isik masak nasi ambil nyayur sayure kacang terus dikulupne napa mbok kulupane bayam gitu lur kulupane bayam. Bayamnya tinggal petik wonten nggih. Kelupane bayam. Jadi kayak gini lur hidup di desa itu lek sayuran tinggal petik, lek sir kates jangan kates ya. Nggih. Jangan kates. Bundi-bundi kathah nggih, Pak. Kayak gini lah aktivitas pagi hari di kampung lur. Masih pagi-pagi sekali ya. Lihat mboke masak nasi sian golek sayur. Lur, nasine ampok meh mateng. Nah itu. Nasi ampok itu terbuat dari bahan baku jagung, lur. Jadi jagung itu disulep lembut. Tapi prosesnya daripada tiwol masih sekecuan tiwol lho, Pak. Ngampok niku. Terus blenderange napa ning mbok gadah napa ten? Nah, iya mbok juga punya blenderang kacang terus sayur neh kacang. Buat sahabat desa yang belum tahu blenderang, Lur. Blenderang itu sayur santan kemarin yang dipanasin lagi jenenge blenderang, Lur. Nanti diingge sarapan karo sego anget-anget luar biasa banget. Kaya enggak plek, Mbak. Tapi tasik Jawa mawon nggih. Mengke dadase gatot. Nggih. Nah, ini Mbah Lanang ini nganu lho, ngobar sarapan pada serumput nggih, Mbak. Sukat. Lah nggih, rumput. Jadi ning desa selain bertani mesti oban-oban lho. Tua muda semua sik oban-oban. Prosesnya masak sekolah ampok gak napa dangu? Ngoten. Nggih, berarti enggak lama lur ngukusnya. Karena dua kali proses lek. Lah nggih, lek pertama niku napa lek ngarani ngekelne nggih. Ampok. Nggih ngampok. Ngampok gamel napa lalap pedesan kalih uyah ngoten mantun diampoke sekoeca lho nika. Tapi lek dombeni mendodok. Lah nggih gampang warek. Nah itu matang lho, udah matang nasi ampok ya. Matang sih kemedul lho segane ampok. Ayo buat sahabat desa sih mungkin sega ampok sama dolan yang gitar. Wah kayak lho ampok nasi alami tanpa bahan pengawet ya. Jam sih kemedul. Nembah nuwun sangat. Niku ono nembe sarapan kan nang griya. Nembah nuwun. Niki kalau nunggu mboke masak sayur mungkin ya luama lur, mungkin kita pamitan, kita keliling lagi, keliling pedesaan. Hari lek nyayur uga marut kambil terus gerus bumbu wah masih luama lur. Pokoknya terima kasih buat sahabat desa yang udah nonton video ini, doa terbaik kagem panjenengan. Kayak inilah aktivitas pagi hari di desa kami ya, cek masak-masak golek sayur nang Tegalan. Eh sampun mbah nuwun, monggo kula tak nyuwun pamit. Nggih, Mbak. Sarapan. Nggih, mbah nuwun. Tak ndamel video malih. Monggo, Mbak. Oke, buat sahabat desa,
matur suwun waktune, mungkin sekian dulu videonya, disambung di konten selanjutnya. Saya tak keliling kampung lagi, keliling pedesaan ya, di desa yang andih, di desa yang indah, desa yang asri, desa yang masih sejuk ya udara di pagi hari ini. Minta doanya, minta dukungannya supaya ke depan bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Sampai kapanpun saya nggak akan pernah merasa besar tanpa panjenengan semua. Ibarat saya ini nggak ada apa-apanya lur. Jolali dukungannya, like, komen, share, subscribe ya. Depan rumah ada sayuran, ke atas saya kayak ngono lur gembel. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang ya. Tergantung rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Jadi apapun keadaannya, apapun kondisinya, selalu syukuri nikmat yang ada. Oke ya, saya YouTuber Gunung dari Blitar Selatan. Apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Tak terus nilai kukliling kampung lur di konten selanjutnya. Matur suwun wektune. Doa terbaik kagem panjenengan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.